malam teman-teman semua yang ada di seluruh dunia. Bertemu lagi dengan saya Bang Lo. Ya teman-teman, selamat malam minggu dan sehatlah selalu. Salam logika, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan untuk keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan saya ucapkan juga selamat malam, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, om swastiastu, dan nama budaya, serta salam kebajikan kepada teman-teman semuanya. Nah teman-teman, pada malam hari ini, ya, pada malam hari ini teman-teman, saya mau memberikan semacam tips atau info lah ya, lebih tepatnya, atau solusi untuk menangkal yang namanya guna-guna, santet tanah kuburan atau apapun jenisnya yang mengganggu usaha, toko atau bisnis. Nah teman-teman, perlu diketahui yang namanya santet tanah kuburan itu merusak bisnis dan pikiran si pemilik. Berarti gendangnya ada dua, ya, gendangnya ada dua. Dia tidak bisa hanya merusak bisnisnya atau usahanya dia santet, nggak bisa. Dia tetap harus menyantet pemiliknya. Jadi sepaket, ya, satu paket dia, pemilik dan usahanya, ya, pemilik dan usahanya. Jadi tidak bisa hanya usahanya saja dibersihkan, ya, nggak bisa hanya usahanya saja dibersihkan dari guna-guna, tetapi si pemilik usaha juga tetap harus dibersihkan. Si pemilik usaha juga harus tetap dibersihkan. Nah, teman-teman semuanya, ya, teman-teman semuanya, kalau ditanya Bang Lo bagaimana cara membersihkan santet tanah kuburan yang menyerang usaha dan pemilik usaha, ya, saya biasanya menggunakan yang namanya rempah-rempah untuk membersihkan dari dalam dan luar tubuh si pemilik usaha. Ya, itu rempah-rempah saya biasanya berikan untuk kesembuhannya. So, yang kedua, ya, yang kedua, saya biasanya memberikan juga minyak urut versi 6. Ya, minyak urut versi 6 ini kegunaannya, ya, kegunaannya untuk membersihkan di halaman usaha. Yang kedua ya, membersihkan santet tanah kuburan di halaman usaha. Caranya, ambil air 1 ember, kemudian minyak urut versi 6 ini. Minyak versi 6 ini diambil 5 atau 3 sendok, masukkan ke dalam ember yang berisi air, aduk, kemudian siramkanlah ke halaman usahanya. Sederhana memang teman-teman, tapi ya memiliki manfaat yang luar biasa. Itu solusi saya yang kedua. Kemudian solusi yang ketiga, ya, usahakan tokonya itu jangan pernah listriknya padam atau mati. Tetap listrik harus hidup di usaha tersebut biar usaha tersebut terang. Ketika usaha itu terang, ada sinar listrik yang menaunginya, maka energi negatif itu akan pecah ketika dia mau masuk ke dalam. Ya. Itu akan pecah ketika dia mau masuk ke dalam. Coba kita perhatikan saya video ini, ya. Coba perhatikan saya tadi pergi untuk memvideokan sebuah supermarket toko, ya, bagaimana mereka dengan toko mereka. Coba diperhatikan video ini. Baik teman-teman, jadi kita ambil dulu contoh, ya, contoh, kita lihat contoh seperti toko atau apa gitu, ya. Coba kita perhatikan toko ini, ya, kita perhatikan listriknya hidup teman-teman, atau lampunya hidup. Siang bolong hidup. Nah, ini siang bolong hidup. Siang saja hidup, apalagi malam teman-teman. Ya, siang aja hidup, apalagi malam.
Jadi ya, ini juga membuat atau menangkal ya hal-hal mistis yang mengganggu usaha atau toko. Oke teman-teman ya, jadi teman-teman bisa perhatikan ya, ini contoh toko yang saya ambil sebagai sampel ya. Dia menghidupkan listrik atau lampunya siang hari dan apalagi malam teman-teman. Dia terang, dia buat itu terang dia. Oke. Itulah teman-teman, 3 solusi yang saya berikan terhadap santet tanah kuburan yang mengganggu usaha. Ya, 3 solusi ini teman-teman, kalau mau bersih guna-gunanya dari tubuh, kemudian usahanya, kemudian mengikuti solusi yang ketiga, ya, memberikan cahaya pada usahanya, mudah-mudahan usahamu akan kembali normal. Nah teman-temanku yang berbahagia, saya berbicara di sini bukan masalah manajemen ekonomi untuk memajukan usaha, tetapi membersihkan usaha dari yang namanya energi negatif atau sihir atau guna-guna. Nah, mudah-mudahan video yang saya buat ini memberikan manfaat kepada orang-orang di luar sana yang usaha atau tokonya kena yang namanya guna-guna atau sihir ya, atau santet tanah kuburan. Itu yang paling terkenal ya di kalangan masyarakat. Nah, kalau menurut teman-teman ini memiliki manfaat video ini, tolong bantu tekan tombol subscribe di bawah pojok kanan video, ada tulisan subscribe warna merah ya, dan juga loncengnya tekan sekali seumur hidup ya, nanti akan selalu update video-video yang saya upload. Kemudian tolong tekan jempol atau like-nya atau komen ya. Dan tolong bantu share video-video ini di kepada teman atau keluarganya serta di medsosnya ya. Semoga dengan adanya video ini teman-teman jadi pulih, sehat dan kembali ekonominya pulih. Saya Bang Lu mengucap syukur dan terima kasih. Sehatlah selalu. Terima kasih dan selamat malam. I love you. I miss you. Bye-bye.